Guys, kembali lagi dengan gue Charles Hanafi si vlogger kepo. Oke. Guys, hari ini pas banget hari Minggu lagi libur juga gue. Jadi gue mungkin nggak review mobil hari ini. Tapi gue pengen pasang tire sticker di Brio kuning gue si Bambi bro guys. Jadi langsung aja. Jadi kemarin gue habis pesan online ya. Gue beli tire sticker which is belum di unboxing nih guys. Kita unboxing sama-sama ya. Abis itu nanti gue mau share ke kalian. Pokoknya kalian kepoin aja gimana caranya gue pasang tire sticker di Bambi gua kuning ini. Oke, langsung aja guys. Check it out, kita unboxing. Oke guys, sekarang kita langsung aja unboxing dulu ya guys. Ini belum gue buka ya. Sekarang kita buka dulu ya guys. Ada lem guys buat tempelin nanti. Terus ada tisu basah buat ngelap bannya. Terus ada barangnya nih, ada tire stikernya. Kita lihat. Udah, kayaknya udah gak ada lagi ya. So, nah ini kita tire stikernya. Oke. Ini guys, oke, Honda Racing. Terus kemudian ada tisu basah sama lem. Lemnya pakai lem Korea. Oh iya, gue beli ini juga nggak mahal. Ini nggak sampai 200 ribu ya, sekitar 180 ribuan aja. Jadi murah meriah. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung kepoin aja gimana caranya gue pasang tire sticker ini di Bambi gue ini. Let's go guys. Guys, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita cuci bannya dulu ya. Kalau kemarin gue habis cuci ban, gue habis cuci mobil, terus ada pengkilap ban. Nah ini harus dicuci dulu supaya pengkilap ban kan berminyak ya, supaya kita ngilangin minyak-minyak dan debu-debu ya guys. Kita cuci dulu. Oke guys, sekarang 4 ban udah bersih. Kita keringin dulu ya. Kita keringin. Oke guys, sekarang kita keringin dulu bannya pakai lap microfiber ya, biar nyerap. Pastiin bannya kering sebelum kita pasang stikernya. Kedua, supaya hasilnya bagus, kita kasih isolatif kayak gini. Bentar ya, kira-kira nanti kan pasangnya begini nih. Kita pasang isolatif aja. Kita ambil pakai isolatif kertas, tarik garis lurus gini supaya nanti tulisannya bisa pas tengah kayak gini ya guys, ya kan, ini pas tengah nanti. Tulisannya nanti pas tengah di sini. Oke, ini pas tengah. Kita dicocol aja, dititik-titikin, terus kita oles.
biar ban kalian nggak basah nanti. Oke okay guys, tulisan Hondanya udah selesai. Nih, seperti ini jadinya. Oke okay guys, sekarang kita pasang tulisan racingnya ya. Ini kita tadi udah kasih tengahnya kan, kurang lebih tengahnya di sini nih. Nih, pas di tengahnya. Thank you.
selesai juga. Gue pasang tire stikernya, kurang lebih tadi sekitar 2 jam, jadi lumayan capek juga tapi seru. Yuk langsung aja kita kepoin hasilnya. Sah. Guys, sekian dulu vlog kali ini. Thank you for watching. Oh iya, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan video ini. Kemudian share video ini kalau menurut kalian bisa bermanfaat, terutama bagi kalian yang mau pasang tire sticker juga ya guys. Oke, terus komen menurut kalian gimana, bagus apa enggak? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum ya. Oke, so sekian dulu. Stay safe, keep healthy, and see you in the next vlog guys. Bye bye.